Yo, hello guys, welcome back to my YouTube channel, Pororo Gaming. Dan dalam kesempatan kali ini saya mau mainin game horror yaitu Slendrina. Di game Slendrina ini saya mau menamatkan yang namanya game Slendrina The Cellar, oke? Dan kalau kalian ingin main, kalian bisa download di Play Store, oke? Dan ini adalah salah satu game yang mungkin horror ya. Kita akan coba main di mode hard. Dan selamat menyaksikan. Kita mau setting-setting dulu dari controller dan lain-lainnya. Karena masih belum dikalibrasi. Nah, ini masih terlalu cepat dan mungkin segini sudah cukup. Dan kita langsung mulai saja untuk memainkan game Slendrina The Cellar. Jadi saya di sini pakai facecam karena saya yakin kalian ada yang penasaran. Ketika saya kaget mungkin sebenarnya sih saya nggak kagetan ya jujur, karena saya udah biasa dari dulu main game horror kayak gini. Jadi kalau kalian lihat saya nggak kagetan karena saya udah terbiasa dengan game yang seperti ini. Oke, di sini nggak ada apa-apa, kita skip aja. Tapi ini benar-benar saya volume headset ini di 80% ya. Kayaknya kurang cepet deh, masih terlalu lama. Nah, segini kayaknya cukup. Dan sekarang saya mau mencari buku. Oke, sepi. Di sini saya mau coba namatkan selagi saya mau speedrun. Atau kita mau buru-buru untuk menyelesaikan game ini. What is that? Oke. Okay, nggak ada apa-apa. Dan di sini jujur saya hanya pakai lighting ya guys ya. Oke, dalam ada kunci di depan. Saya hanya pakai lighting dan saya nggak nyalain lampu kamar saya karena sengaja untuk menantang diri sendiri. Oke. Okay. Saya jujur sama game ini tuh udah sedikit apa ya, udah sedikit terbiasa karena mungkin saya tiap horror. Waduh, saya takut ini mati soalnya saya di mode hard susah guys, harus sering menghindar gitu. Oh, terkunci pintunya. Kalau kalian yang seru nontonin saya main game horror kayak ini, kalian bisa like untuk membuktikan kalau kalian seru dan kalian suka ketika saya main game horror seperti ini. Ya jarang sih orang-orang. Oke, nggak apa-apa. Banyak noise di sini. Oke. Jadi kalau kalian suka, kalian bisa kasih like biar membuktikan kalau kalian suka. Kalau nggak suka, sedikit kaget, nggak apa. Masih tidak terlalu kaget. Apa sih? Nggak muncul juga ya? Masih aman lah. Gak ada buku. 4 buku lagi untuk kita mencari di tempat ini. Di sini aman. Kita ambil kuncinya dan kita mencari buku lagi di tempat lain. Oke, kita belok kiri di depan. Oke, kita menemukan pintu baru di sini. Ada kunci. Sorry. Oke. Di sini saya mau cari apa ya? Oh, di sini nih ada buku nih. Oke, di sini ada lemari dan kita harus buka lemari ini. Kosong. Empty. Saya mau cari lagi di tempat lain kayaknya karena di sini enggak ada. Enggak ada lagi ya yang bisa kita cari. Oke, kunci kita ada 2 dan yang paling utama kita harus mencari buku di sini. Kita cari di depan sini ada pintu terkunci, seingat saya, dan kita harus mencari. Ah, gak ada apa-apa di sini. Udah kita cari tempat lain yuk. Soalnya di sini udah semua kita jelajahi. Oke, kita. Oh. Shit. Di sini kita masuk untuk mencari
Buku. Dapat satu dan kita butuh wala ajai. Astagfirullah. Oke. Jadi kita udah nemu satu buku di tempat ini dan wow. I'm so this is so scary. Oke, udah dibuka ternyata ya si lemarinya. Dan saya harus cari di tempat lain karena di sini udah semuanya kita jelajahi kayaknya. Yes, ya enggak sih? Ya kan udah semuanya kan. Jadi kita harus cari di tempat lain, guys. Karena di game ini tuh banyak pintunya, guys. Dan ini seperti labirin juga. Ya, kadang-kadang kita bisa ke tempat yang sama atau mungkin kita bisa ke tempat yang berbeda seperti ini. Kalau kalian lihat saya ini kurang lincah karena mouse-nya saya nggak pakai mouse gaming saya ya, saya pakai mouse wireless saya ini. Jadi nggak terlalu enak, soalnya kecil ya tuh. Kalau mouse gaming saya itu gede. Dan kenapa saya nggak pakai mouse gaming saya? Karena saya pakai colokannya itu buat facecam, guys. Ini facecam di sini. Oke, di sini ada 3 pintu, kita mau ke sini kayaknya. Buat cek ada apa di sini? Anybody here? Anybody here? Oke, kita dapat satu kunci lagi. It's empty again dan gak ada apa-apa. Ah, gak seru ini mah. Gak ada apa-apa gini. Oh iya, sekarang Maulid Nabi ya. Kalian juga Maulid Nabi gak nih? Apa udah selesai? Soalnya kan ini video schedule buat nanti. Hello. Dan kalau kalian yang penakut, mending jangan nonton video ini deh. Kalian nonton video have fun saya yang lainnya. Karena saya banyak bikin video have fun yang mungkin terhibur untuk kalian juga. Oh, ini belum dibuka kah? Udah belum sih? Oh, udah. Di sini. Oh, ini ada buku nih. Oke. Okay. One left. Satu lagi dan buntu. Kita cari. Coba kita belok kiri ya. Tahu aja belok kiri di depan ada tempat lain. Oke, ada kunci. Kita wow. What is that? Oke. Di sini ada pintu dan kita coba masuk di sini ada apa? Gak ada apa-apa dan buku pun kita nggak nemu di sini. Sepertinya dari tadi kita oke, ada satu pintu lagi dan semoga saja ini ada bukunya. Oke, ada lemari dan apa ini sih? Oh, joy. Astagfirullahaladzim. Innalillahi dan wow. Kayaknya saya beneran kaget tadi. Tapi kaget saya sepertinya jarang ya. Wah. Akhirnya game ini buat saya kaget. Aduh, jujur sih kalau saya tuh jarang kaget. Apakah kalian peduli? Seperti tidak. Dan kita harus keluar dari labirin ini. Dan ini labirinnya itu ada banyak tempat. Jadi bukan banyak tempat tuh. Ini kan yang chapter pertama. Dan ada chapter-chapter selanjutnya ya. Mungkin nanti kalau kalian suka, saya bakal bikin video lagi untuk kalian. Dan kita bakal kabur. Apakah isinya? Oke, lihat. Ada si Slendrina yang menghilang menembus tembok. Dan kita berhasil menamatkan game Slendrina ini. Kalau kalian suka dengan video saya main game horror Slendrina ataupun apapun itu, kalian bisa kasih like. Kalau ada saran untuk video lainnya, game horror lainnya, kalian bisa komen di bawah, oke? Okay? Dan kayaknya untuk videonya sampai sekian dulu. Jangan lupa tekan like, comment, share, and subscribe. And I'll see you to the next video. Peace out.